السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله بدأ sore hari ini insya Allah kita ingin masuk kepada majlis yang ke-20 berbicara tentang keutamaan 10 hari bulan Ramadhan Alhamdulillah kita dalam hitungan waktu telah berada pada 10 hari bulan Ramadhan kita tahu bahwa 10 hari bulan Ramadan mestinya mendapatkan perhatian yang jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Yang pertama sebabnya karena 10 hari bulan Ramadan adalah hari terakhir. Penutup bulan Ramadan. Jangan sampai kita gagal. Kemudian 10 hari terakhir bulan Ramadhan adalah harapan di mana kalau kita berhasil kita mengharapkan benar-benar akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan pula kita mengharapkan kita mendapatkan malam lailatul qadar, sehingga kita pun mendapatkan suri tauladan dan contoh dari Rasulullah SAW. Betapa beliau itu memperhatikan sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, di mana malamnya itu sepanjang malamnya dihidupi oleh beliau dengan melakukan ibadah. Sehingga berdirinya beliau saat sholat lebih panjang daripada biasanya. Rukuknya dan sujudnya pun demikian. Lebih panjang daripada rukuk dan sujud di waktu-waktu yang lain. Sehingga di dalam hadis-hadis itu disebut Ahya Lailahu, beliau menghidupkan malam yang beliau jalani. Sehingga malam itu dalam keadaan hidup, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya di bulan Ramadan di bagian 10 terakhir itu kita begadang. Begadang bukan untuk ngobrol, bukan untuk tertawa-tawa, bukan untuk membuang-buang waktu, tapi benar-benar untuk beribadah. Kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita jangan menghabiskan waktu kita, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, untuk kila wakala, katanya, katanya sesuatu yang tidak bermanfaat, ngobrol yang yang tidak bermanfaat, tertawa-tawa, melakukan hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat, kita akan kecewa dan kita akan menyesal. Maka Rasulullah SAW pada sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan <coughs> beliau bangunkan keluarga beliau. Sehingga kita lihat di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqibu ahlahu fil ashril awakhiri min ramadhan adalah Rasulullah sallallahu membangunkan keluarganya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita pun berusaha untuk membangunkan anak-anak kita dan cucu-cucu kita yang telah siap salat yang telah mampu melakukan salat kita ajak untuk menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan di antara kebiasaan yang baik yang sudah bermunculan di mana-mana di mana khusus untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan banyak dari saudara-saudara kita yang melakukan salat Tarawih setelah Isya', dan kemudian mereka di malam hari pada pukul dua malam, dan seperti itu mereka bangun kembali untuk melakukan sholat tahajud, sehingga hal yang perlu diperhatikan bahwa di saat seseorang itu ingin melakukan dua sholat itu, hendaknya pada saat dia sholat, pada waktu Isya' dia tidak melakukan sholat witir. Karena dia akan lakukan sholat witir itu pada saat sholat tahajud nanti. Karena mengulang dua witir adalah sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau telah bersabda, La witrani fi laylatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Di saat kita Memperhatikan anak cucu kita untuk menghidupkan sepuluh hari terakhir bulan Ramadan ini adalah bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan kita terhadap anak cucu kita, terhadap anak-anak di sekitar kita, karena di saat anak itu dibiarkan tidak dilatih untuk beribadah dibiarkan untuk bermalas-malasan, membuang-buang waktu, tidak punya kepedulian, tidak punya kesadaran sehingga hidup dalam keadaan tidak mendapatkan perhatian tentang ketaatan, amal saleh, dan hal-hal yang bermanfaat. Maka anak itu akan tumbuh dalam kelemahan. Sehingga pada saat dewasa nanti dia akan merasa berat untuk beribadah, merasa berat untuk beramal saleh. Oleh karena itu, mendidik anak dan cucu semenjak kecil adalah sesuatu yang mesti dilakukan, mesti dibiasakan. Karena kebaikan, kebenaran dan hal-hal yang bermanfaat itu terasa berat kalau kita ini tidak terbiasa tidak terlatih maka latihan itu harus dilakukan. Pembiasaan itu harus terus dilakukan supaya terus tumbuh dan terasa ringan. Terasakan bahwa tidak sulit beramal kebaikan, beramal kebenaran, beramal hal yang bermanfaat itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW memiliki amalan tambahan lainnya. Khusus untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau melakukan al-i'tikaf. Di mana al-i'tikaf yaitu berada di dalam masjid selama 10 hari, tidak keluar dari masjid kecuali untuk hal-hal yang darurat siang malam berada di dalam masjid. Sepanjang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak keluar kecuali pada saat berangkat sholat Idul Fitri. Ini amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana al-etikaf itu kita benar-benar berada di dalam masjid siang dan malam untuk mengamalkan amalan ketaatan, amalan ibadah, amalan-amalan yang bermanfaat, di antaranya menerima ilmu atau memberikan ilmu berdiskusi dengan saudara-saudara uh, kita dalam kebaikan. Membaca Al-Quran, berzikir, dan mengamalkan amalan-amalan yang benar-benar akan mendatangkan pahala buat diri kita. Namun, di saat musim yang demikian, memang kita berhadapan dengan masalah. Tidak semua masjid membuka dirinya untuk melakukan hal ini, namun tidak ada salahnya kalau hal itu kita lakukan cukup di rumah di mana kita sepuluh hari terakhir bulan Ramadan kita beramal seolah-olah kita sedang beriktikaf sehingga kegigihan dan usaha kita di bulan Ramadan yang tinggal sepuluh hari ini benar-benar dalam kegigihan dan kesungguhan dalam beribadah dan beramal saleh. Kemudian <tuh> Di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan, beliau beruslah dari para manusia. Beliau tinggalkan manusia, beliau mengkhususkan diri beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak ingin kehilangan kesempatan itu, sehingga walaupun beliau itu adalah makhluk sosial yang luar biasa dekat dengan orang dicari orang begitu akrabnya dengan siapapun terutama dengan para sahabatnya tapi begitu datang sepuluh terakhir bulan Ramadan beliau lupakan orang beliau mengkhususkan diri beliau untuk beribadah untuk berzikir untuk beramal saleh Beliau adalah suri tauladan yang luar biasa. Maka di saat kita bisa beritikaf di masjid lakukanlah. Di saat bisa melakukannya full kita lakukan full. Dengan penuh kita melakukannya 10 hari 10 malam. Kalau ternyata tidak bisa maka kita lakukan sebagiannya. Semampu kita. Kemudian <tuh> hendaknya dalam hidup ini ada waktu di mana kita beriktikaf setiap setahun sekali. Kita benar-benar berada di masjid di saat memang bisa kita melakukannya 10 hari terakhir bulan Ramadan itulah yang yang paling lengkap. Kalau tidak bisa maka kita harus menyediakan waktu untuk mencintai masjid, untuk akrab dengan masjid, merasa senang kepada masjid Nah, supaya kita ini tercatat sebagai orang yang memiliki keterpautan jiwa. Tertaut jiwa kita kepada masjid. Di mana masjid itu adalah rumah Allah yang sangat mulia. Kita mengerti bahwa masjid itu tempatnya zikrullah, tempatnya mengingat Allah. Tempatnya orang beribadah kepada Allah. tempatnya orang membaca Al-Quranul Kerim, tempatnya orang untuk menghidupkan jiwanya. Di mana masjid pula tempat berkumpulnya para malaikat, tempat berkumpulnya kasih sayang Allah, tempat berkumpulnya sikap khusyuk terhadap Allah. Tempat di mana orang melakukan ketaatan-ketaatan yang beraneka ragam. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masjid itu harus benar-benar hidup. Karena benar-benar kita menghidupkannya, kita memperhatikannya, memuliakannya, <tuh> maka kepada masjid hendaknya kita punya hubungan yang luar biasa. Di saat kita ini memang bisa hidup. Setiap hari pergi ke masjid melakukan sholat lima waktu. Dan memiliki kegiatan-kegiatan rutin di masjid. Khususnya di bulan Ramadhan. Lebih lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada kita. Untuk menjadikan kita salah satu di antara orang yang akan mendapatkan naungan di Padang Mahsyar nanti, di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, kita ini harus benar-benar menjadikan diri kita adalah orang yang selalu ingat Allah, tidak melupakan Allah. Kita menjadi orang yang mengerti tentang keutamaan-keutamaan, sehingga kita benar-benar mengutamakan sesuatu yang utama, memuliakan sesuatu yang mulia, mengerti tentang kapan waktu-waktu yang utama, maka kita mengutamakannya. Kita mengerti tentang tempat-tempat yang utama, maka kita pun mengutamakan tempat-tempat itu. Sehingga kita terbebas dari ayat Al-Qur'an di surat Al-Hashr ayat 59 Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah Maka akibatnya Allah pun melupakan mereka mereka tidak lain adalah orang-orang yang fasik kita lihat bahwa berbuat maksiat dan berbuat dosa penyebabnya adalah lupa kepada Allah di saat seseorang itu ingat kepada Allah dia akan terhindar dia akan terjaga terlindungi dari berbuat maksiat dan berbuat dosa besar Oleh karena itu, di antara cara untuk membuat diri kita terbebas dari dosa dan maksiat adalah selalu ingat Allah, supaya syaitan itu tidak punya kesempatan untuk menggoda kita. Hawa nafsu kita tidak berkesempatan untuk berselera terhadap perbuatan dosa dan maksiat, maka pada akhirnya bahwa pelajaran yang terpenting kita ambil dari apa yang kita bahas hendaknya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik kita manfaatkan dengan maksimal kita benar-benar sedang gigih ingin mendapatkan Lailatul Qadar karena di dalam banyak hadis disebutkan bahwa pada umumnya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis sawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته